Ayo. Ayo, ayo. Halo kalian-kalian semua dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Metra Ginting. Jadi kali ini kita akan berangkat ini ke Stadion Bola Samura, tempat berlangsungnya laga antara Karo United FC melawan TGM Medan. Jadi Samura itu dekat kali dengan rumah. Cukup berjalan kita 5 menit sudah sampai di sana. Jadi ayo bersama-sama kita saksikan pertandingan antara Karo United melawan TGM Medan. Let's go. Hampir. Hey, Tardi. Mematikan. Gol. 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 Sah. Cantik. But. But. Ah. Mating kita dah kot. Kiparate. Lawan dah, hujan kita. Lawan dah. Ya, akhirnya Karo United unggul 2-0 atas TGM Medan. Pertandingan ini sangat seru. Sehingga di pool C
yang berhak lolos ke putaran berikutnya di 10 besar, yaitu Gebang, Pansar FC Gebang dengan Kari United sebagai juara grup. Laskar Simbisa. Demikian pertandingan Kari United dengan TGM Medan. Jadi kami pulang dulu. Kami sangat puas atas kemenangan ini. Ini bagaimana, Bang? Oh, lah. Sangat puas. Puas. Iya, semoga di putaran 10 besar Stadion Samura tetap menjadi salah satu tuan rumah. Okey. Agar masyarakat Karo tetap mendapatkan hiburan di Gaban Jahe. Dadah.